Tuh. Ya, gak tahu ya, ayahnya yang ulang tahun mau ngasih bonus door prize buat ibu-ibu. Buat teman-teman yang semangat suaranya jambut apa yang Om Badut bilang ya. Ayo nanti dinilai tuh, ada kamera CCTV banyak di belakang Budan. Oh ya. Ya, yang mau door prize semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bangun bobo semuanya ya. Tuh, dilihat Neng yang ulang tahun hari ini sudah semangat sekali. Dan ada Om Badut juga, Om Badut Kayu, Om Badut LOL, ada Om Badut Kuda Poni ya, ada Om Badut yang nanti mau ngasih door prize kulkas 19 pintu. Ya, oke. Okay. Kalau begitu Om Badut mau kasih tahu sama teman-teman di sini yang ulang tahun hari ini akan segera tiup lilin ya. Oke, okay, kita saksikan bersama buat teman-teman semua ya. Hari ini Dede Una akan segera tiup lilin. Kita bareng-bareng yuk. Bersama-sama saksikan Dede Una untuk tiup lilin. Di depan sudah ada ayahnya Una, sudah ada bundanya dan keluarga besarnya Una juga. Apalagi di sini di panggung yang megah bersama apa ini? Dangdut Nirwana Mandala. Iya, semuanya kelihatan ya. Walaupun Om Badut di panggung, biasanya ada di bawah bersama teman-teman, tapi gak apa-apa. Ini kita semua dapat hiburan, yaitu nonton Carling Dangdut di sini ya. Oke, karena tiup lilin, semua bareng-bareng ya. Om musik kalau bisa diiringin juga gak apa-apa ya. Bareng-bareng sebelum liftnya dinyalakan, kita nyanyikan selamat tahun dulu buat Dede Una ya. Bisa nggak teman-teman, mana yang masih kecil kalau mau duit teman-temannya? Ayo yang masih kecil maju ke depan sini. Ayo yang masih kecil. Wah iya, bundanya nanti ada saweran 100.000 rupiah. Ada saweran duit dari ayahnya Una, bundanya Una, yaitu berupa uang. Tuh uangnya di tas tuh, banyak sekali. Ayo, buat anak kecil yang mau duit, maju dulu ke depan sini. Ya, sini bareng-bareng ayo. Yang mau duit nanti disawer. Ayo, terus yang mau duit, ayo anak kecil. Sini, cepat. Ya, kalau bunda-bundanya yang mau maju ke depan, nanti dapat saweran 50.000. 100.000, ayo bunda-bundanya yang mau maju ke depan nanti disawer sama ayah bundanya Una yang ulang tahun, dapat sawerannya 150.000. Udah disiapin. Jangan ke atas, di bawah. Maksud Om Badut di bawah sini, gak usah ke atas. Kalau di atas cukup untuk keluarga besar. Nah, oke, okay. Om musik boleh bantu Om Badut ya, nyanyi lagu selamat ulang tahun dulu ya. Oke, okay. Om Badut belum latihan nih suaranya atau enggaknya ya. Ya. Ayo dampingi Om Badut untuk suaranya biar dia bisa masuk. Selamat. Sekitar. Ya. Sabar ya Bunda ya, ayah ya. Komen penting sekali nih. Di depan juga ada artis terkenal yaitu Da Jepi ya, betul kan Bun? Ya, oke, nanti akan dampingi untuk tiup lilin juga. Sambil kita tunggu musik. Kami ucapkan selamat panjang umur kita keluarga. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat
Di hari ulang tahunnya Dede Una dengan kehadiran Bunda Arjeti. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga tambah cerdas, insyaallah panjang umur, anak cerdas, soleha, berprestasi. Yang nanti insyaallah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Iya, boleh dipotong dulu kuenya. Iya. Mana opanya, mana opanya? Ya. Opa Haji, Opa Haji. Potong kuenya. Oh, Kak, kalau enggak bakot kuenya. Bakot kuenya enggak ada ladinya, Bu. Oh, lagi. Iya, beri sangat luar biasa. Tentunya keluarga besar. Bolue karena ayam yang kedingin salah sing putih membeli ngendong ayam mendoge kulung dianggir sini coklat ngabek sing putih beli ngendong. Oh boleh, dimohon panitia untuk mengantarkan lading ke atas. Pisau mana pisau? Lading mana lading? Golok. Iya, luar biasa. Insya Allah keluarga besar ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dilimpahkan segala kebahagiaan, kemuliaan, kemudahan, kesuksesan, dan doa terbaik buat keluarga besar Bapak Haji sekeluarga. Amin. Buat Dede Una, cantik kriwil-kriwil rambutnya. Iya, luar biasa. Anak ya. Pintar, anak cantik, anak cerdas, anak soleha. Insya Allah menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas kelak besar ya. Nanti. Jadi gimana? Dulet kuenya sekarang juga. Kebahagiaan tentunya terpancar begitu sangat sempurna di keluarga ini. Bunda mau dicoret? Bunda mau dicoret? Hari ini yang kau tunggu bertambah satu tahun. Bukannya apa?
Minta doa bersama untuk Dede Una. Dede Una yang kedua, boleh? Mari kita dengar bersama. Minta doa. Doa terbaik dari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Dede Una, insya Allah kelak besar nanti jadi orang yang sukses. Amin. Tercapai segala cita-citanya. Amin. Jadi anak soleh, soleha, cerdas, berprestasi, insya Allah menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Okay. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya atas segala doanya yang tulus. Terima kasih semuanya. Boleh, Bung Antonio, hari ini ada acara ulang tahun yang kedua, boleh? Om Badut, barangkali mau silap? Oke, boleh. Iya, dipersilakan. Masih ada sulap ya, geng. Jangan kemana-mana. Ya, nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Silakan Om Larita, dengan rekan-rekan. Untuk ayahnya Dede Una, ini ayah sini ya. Iya, tadi ini bukan ayahnya memang kakek. Ini kakeknya, kakek sini kakek. Ini ayahnya ini ya. Oh, udah kakeknya aja yang berperan dan kakeknya. Tepuk tangan dulu buat kakeknya yang banyak duit. Iya, iya. Kakek, tadi waktu Om Badut lewat kesini banyak yang bisik-bisik sama Om Badut. Itu kakeknya ganteng-ganteng tapi jutek. Nah, makanya sebelum dia tanya mantul, tamu undangan minta sekata dua kata-kata sambutan dari kakek ya. Mengucap kasih ya, silakan kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama keluarga Haji Hasan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga saya semoga semoga kedatangan ibu dan bapak sekalian memberikan doa yang terbaik buat cucu saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Iya, terima kasih kakek sekalian nih teh. Kakek katanya informasinya bisa main sulap loh ya. Iya, coba Om Badut jajan dulu. Iya, ini Om Badut punya sesuatu nih ya. Iya, nih kek, Om Badut sengaja bawain teh botol. Halo, kek, mana tangannya? Dibuka. Nih pegang, kepel, kepel. Satu lagi di atas, kepel. Satu lagi di atas tangannya. Ada ya. Iya, teman-teman lihat, awas kamera. Nah, ini di sana ada kamera YouTube. Apa yang dipegang oleh kakeknya Una? Yang kompak dong, apa? Iya, teman-teman sebetulnya kakeknya Bapak Haji Hasan ini bisa main sulap loh. Makanya dibantu yuk mantranya ya, semua bareng-bareng. Happy birthday. Kalau mau nonton sulap harus kompak suaranya. Happy birthday. Lebih kencang lagi ya. Panjang umur. Dede Una.
nih ya, bantu ya. Simsalabim. Abrakadabra. Dung-dung pret. Dung-dung pret. Tak bola kotak. Tak bola kotak. Ula bingung. Ula melohok. Ditinggali. Cilung pakai kok. Ah, sini ya. Kakek, sini kakek lihat Om Badut. Kamera fokus ya. Ya, semuanya tahan. Satu, dua, tiga. Oke, kalau sudah dikasih mantra lihat sini. Oke, Om Badut. Ya, itu sampai tiga. Satu. Barang-barang. Tepuk tangan. Iya, ternyata kakinya bisa menghibur teman-teman di sini. Tapi ini baru pembukaan. Sekarang Om Badut mau ajakin simbol keluarga. Apa tuh? Mudah-mudahan doa dari teman-temannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini ada simbol keluarga buat Bapak Haji Hasan. Barangkali kalau berhasil, mudah-mudahan doa dari teman-temannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nih, Om Badut punya tali. Ini doa dari teman-temannya kan yang baik-baik buat Dede Una ya. Mudah-mudahan kalau semuanya ikhlas doanya, mudah-mudahan Dede Una kedepannya jadi anak soleha, pintar, sehat, panjang umur. Ya, nih pegang. Oke, ini ada tali warna merah. Mana neneknya? Ini apa bundanya? Ah, nenek sini nih. Neneknya nih. Karena kakek dan nenek yang pegang duitnya, yang banyak duitnya. Makanya Om Badut nih punya juga tali seperti ini. Talinya Om Badut mau tahu apa yang dipegang tali Om Badut? Warna biru. Warna apa yang dipegang oleh kakeknya? Yang dipegang oleh neneknya? Ya, coba ikutin Om Badut, mudah-mudahan doa teman-temannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Oh, nah. Kurang kompak. Oh, nah. Yang paling kenceng nanti dapat duit lagi loh. Ya. Banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Tahun depan. Ulang kenceng. Tahun depan. Panggil Om Badut lagi. Mudah-mudahan dipanggil lagi ya. Sini. Oke, ikutin Om Badut. Ya, ujungnya di tali. Ujungnya di tali. Iya, berbentuk lingkaran. Oh, lingkaran. Mana ke? Ya, tuh lingkaran ya. Oke, sini nih. Kurang kenceng nih. Oke, kita ya. Mudah-mudahan nih doa dari teman-temannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang dalam hitungan ketiga bilang Dede Una ya. Una bilang ya. Satu, dua, tiga. Kurang kompak. Satu, dua, tiga. Lempar ke atas. Satu. Jangan, pelan-pelan aja. Mudah-mudahan walaupun terpisah, doa teman-temannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Oke. Ternyata doa orang yang tulus mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngasih duit? Boleh. Ya. Ah, masih tuh. Nenek sini nih. Nenek sini. Mau duit enggak? Mau enggak? Ayolah semuanya semangat ya, kalau mau duit nanti kakeknya mau ngasih duit lagi. Lihat sini. Ada sebuah sapu tangan. Apa yang dipegang oleh neneknya Una? Hah?
pengennya duit mulu. Kenapa nih? Ya, kalau pengen duit, makanya bantu suaranya ya. Nanti Amba ada pilih siapa yang paling semangat dapat duit. Ya, bareng-bareng. Dede Una! Ngasih Sim Salabim Abra Kadabra Dung Dung Prek Tok Bola Kotok Ula Bingung Ula Melohok. Nah sini nih, kelihatan gak duitnya? Enggak, udah dikasih mantra. Lihat satu. Nah, satu, dua, tiup nih. Tarik, terus. Gantian, pegang dulu. Oke, dalam hitungan ketiga bilang, Dede Una, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Om Badut buka ya. Tepuk tangan dulu dong. Mau gak duitnya? Om Badut kasih yang semuanya. Ayo, ayo. Pilih yang paling kenceng, ibu-ibunya yang paling semangat suaranya ya. Ibu, coba yang paling kenceng suaranya ikutin Om Badut. Om Badut kasih duit cepet, mau? Ya. Oke, liatin deh ya, siapa yang paling kenceng ya. Dede Una, selamat ulang tahun. Badut mau ngasih siapa semuanya keras nih? Siapa? Kasih? Mana? Daripada Om Badut pulangnya dicemberutin, tangannya diangkat ke atas. Dikepal bunda. Ya, nanti Om Badut sulap seperti tali dan seperti teh botol. Yaitu uangnya masuk ke dalam tangan bunda-bunda yang mau ngepel sama teman-teman yang mau ngepel ya. Oke. Bantu makanya ya. Ya. Kepal dulu sebelum uang. Naik. Dilipat duitnya, dilipat. Dilipat jadi kecil, dilipat. Lihat, lipatannya lihat. Jangan begitu, Nek. Bikin ini aja dua. Nah, satu. Lagi dua. Lagi tiga. Satu lagi. Jangan begitu. Dipotong. Nah, begitu lihat ya. Dilipat segitu ya. Nanti uangnya masuk ke dalam tangan. Siap-siap. Ya, bareng-bareng semuanya. Happy birthday. Dede Una. Selamat ulang tahun. Nah, kalau di sini undangannya semuanya pengen duit nih, Nek. Kita kasih nih ya. Ya, neneknya bantu obat. Tadi mana sapu tangannya? Sini, Cek. Pegang. Bareng-bareng semuanya semangat. Dede Una. Yeah. Happy birthday. Oke, dalam hitungan ketiga teriak Dede Una ya. Satu, dua, tiga. Harus kompak. Satu, dua, tiga. Kepal tangan. Dalam hitungan ketiga kakinya tiup deh. Satu, dua, tiga, tiup ke. Tahan belum. Satu, dua, tiga, tiup. Lagi. Nah, yang di dalam tangannya ada duit 100 ribu, dibuka. Yang kita cuma. Bu, mana bu? Yang di dalam tangannya ada duitnya. Coba, lihat. Satu dompet ibu-ibu yang hadir ada duit 100.000 rupiah. Selamat ya bu, yang dalam dompetnya ibu-ibu yang hadir dapat duit 100.000 rupiah. Tadi kan udah disawer sama kakeknya ya. Kakek mungkin acara Om Badut itu mepet waktu dengan acara ini Karling. Mudah-mudahan hiburan ala kadarnya bisa menemani teman-teman semua di sini terhibur dengan kehadiran Om Badut, kehadiran
semuanya. Iya, terima kasih ya Nek sudah mengundang Om Badut. Nenek, terima kasih ya. Bundanya, ayahnya, Una, terima kasih juga ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Barangkali besok-besok Bunda yang punya rezeki mau manggil Badut, ya silakan hubungi bosnya Om Badut, Narina Badut. Ya. Boleh dong kasih tepuk tangan. Sekali lagi yang meriah, tepuk tangannya Om Badut. Om Badut boleh tahu namanya siapa Om Badut? Om Chandra Badut. Om iya. Chandra Badut. Ini alirannya apa Om? Alirannya dungdung pet. Tak pikir tadi, tolong dibantu ya, prok-prok-prok tadi apa gitu. Iya boleh, terima kasih. Ini buat kakeknya Dede Una ya. Masih muda kakeknya, neneknya juga masih muda, luar biasa ya. Hadirin, itulah tadi satu pertunjukan magic show atau badut ya. Tentunya insya Allah teman-teman Dede Una merasa terhibur. Alhamdulillah, begitu pun juga buat para orang tuanya. Silakan kali ini kembali fokus konsentrasi Anda tertuju dalam hamparan singgasana biru yang berbaru tersebut dari Nirwana Mandala Biang ya musik Darling Indramayu. Sing penting Darling boleh ya. Iya tenang-tenang sing kembali Susi. Oke hadirin sebelumnya ini mohon izin ya.